Assalamualaikum Peace Lovers. Semoga selalu dalam keadaan yang berbahagia. Di video kali ini, YT Bass akan membahas berita yang sedang trending di kalangan pecinta bis di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya di kalangan Haryanto Mania. Sebentar lagi, pasukan Menoro akan mempunyai armada baru dengan mesin Scania yang sebelumnya belum pernah dimiliki oleh bis Haryanto ini. Hal itu diutarakan oleh owner PO Haryanto, Mas Rian Mahendra, di sesi tanya jawab live Facebook pribadi miliknya. Di live tersebut, Mas Rian menyatakan sebenarnya dengan mesin Mercy 1626 saja sudah cukup buat PO Haryanto. Akan tetapi, karena ingin memenuhi tuntutan dari mania PO Haryanto, Mas Rian akhirnya memutuskan buat mencoba mengambil unit Scania. Dalam keterangannya, Mas Rian akan mengambil 4 unit Scania tipe 410IB. Sasis dari tipe ini saja mencapai 1,7 miliar rupiah. Dan jika sudah dibalut dengan bodi serta jok, bisa mencapai 3 miliar per bisnya. Menurut rencana, bis ini akan launching pada awal tahun depan dan sudah dioperasikan sebelum Lebaran. Bagi kalian Haryanto Mania, pasti tidak sabar pengen ngerasain sensasi naik jet darat asal Swedia ini kan? Kita doakan saja, semoga cepat rilis dan segera menghiasi tol Trans Jawa dengan berbalut livery wayang. Berikut adalah gambaran interior Scania K410IB yang sebentar lagi akan dimiliki oleh PO Haryanto. Jok super mewah dengan dibalut dengan individual TV, membuat perjalanan kita terasa tidak membosankan. Bagasi atas yang luas membuat kita nyaman untuk menaruh barang bawaan kita. Apalagi di dalam interior jika diberikan lampu yang sangat meriah akan membuat kita nyaman dalam menaiki armada bis ini. Jok dari bis model ini biasanya menggunakan leg rest yang akan membuat kaki kita nyaman untuk bersandar. Buat kalian Haryanto Mania, sudah gak sabar ya menantikan bis terbaru ini. Sabar saja, dan kita doakan supaya armada baru PO Haryanto Tronton ini segera menari dan menghiasi tol Trans Jawa. Menurut kalian, siapa saja driver yang akan memegang kemudi ini dan pastinya dipercaya oleh bos muda? Kalian bisa komen ya, siapa saja driver yang kalian rekomendasikan buat memegang kemudi Scania K410IB ini. Untuk sisi bisnis, bis tipe ini mungkin tidak akan masuk buat Mas Rian dan Pak Haji. Tapi karena buat kalian para pecinta Haryanto Mania, makanya bis ini akan segera diturunkan. Itu adalah bentuk apresiasi dari Mas Rian buat kalian yang selama ini telah setia memilih PO Haryanto sebagai pilihan. Dan akhirnya maju terus transportasi bis di Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Next vlogs akan tambah seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.